Brigade Al-Qassam secara resmi menggunakan torpedo berpemandu Al-Asif untuk menghadapi konflik dengan militan Israel. Hal ini diakui oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Obeidah pada Selasa kemarin. Dalam video terbaru yang dirilis oleh militan Hamas, torpedo berpemandu Al-Asif ini langsung dikerahkan dalam pertempuran laut melawan militan Israel. Serangan dari laut ini juga membuat Israel kelabakan dan mengalami kekalahan signifikan. Dalam laporannya, Al-Qassam juga mencoba menyusup ke perbatasan dan menyerang lawan dari belakang garis pertahanan mereka. Al-Qassam mengumumkan bahwa Zionis mencoba memasuki Gaza dari 3 wilayah berbeda. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan yang mana 22 kendaraan militer Israel akhirnya diserang dan dihancurkan. Serangan ini dilakukan Hamas dengan peluru anti-artileri Yasin 105. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.